Iya. Si Pak, kasihani mereka, Pak. Loh kok kasihani mereka? Kasihani ya kamu dirimu sendiri itu. Maksudnya mereka kan kelihatan lebih membutuhkan. Loh kok kamu malah yang kesini perwakilan? Saya kan nyariin mereka, Pak. Pak, minta-minta, Pak. Oke. Pokoknya kamu itu harus semangat. Kalau gagal usaha lagi, pasti nanti kelak kamu akan menjadi orang sukses. Minta duit, Pak. Bukan minta motivasi. Minta duit, Pak. Duit. Jangan di situ. Naik sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu. Saya kalau dekat orang kaya bersin, Pak. Tidak apa-apa. Jangan kaget, tidak usah. Santai aja. Pokoknya itu kita itu harus setara. Gak usah beda-bedain. Iya, Pak. Jadi kita itu posisinya sama. Gak usah beda-bedain. Oh. Saya minta dong. Kan ditanya yang lebih. Lah kan posisinya apa katanya? Loh, itu kan yang orang kaya toh. Kamu itu kok sudah seminggu loh gak lewat sini. Loh, saya di rumah, Pak, hujan terus. Waduh, kasihan. Berarti gak ada pemasukan ya? Ya ada dong. Loh kan kamu gak bisa ngemis keluar gitu. Ngemisnya online. Ada online. Online sekarang saya ngemisnya. Terus kamu yang bikinin aplikasi siapa? Kok ngemis online itu? Lo bikin aplikasi saya sendiri dong. Bisa kamu? Iya. Ini saya di download kayak. Gak bisa. Nanti kalau situ tak downloadin kan situ juga ikut ngemis online. Terus? Nanti kita saingan. Gimana Pak? Jadi ngasih enggak Pak? Ya ngasih saya itu. Berapa ini? 100.000 Pak. Nyari apa? Kameranya di mana ini? Ini bukan uang jedet. Ini bukan program uang jedet. Terima kasih sudah dikasih rezeki. Saya doakan semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Lancar rezeki. Amin. Mas, satu lagi Pak. Ya, semoga Bapak istrinya dua. Kamu yang doain yang benar loh ya. Kamu berarti doain saya cerai itu. Loh kok cerai? Nah istri saya itu sudah tiga loh. Kok kamu doain dua? Berarti saya harusnya nyerai satu dong. Loh kan yang satu bisa buat saya toh Pak? Ah, rugi. Jangan ngasih duit malah tombok istri. Kok mikir kamu itu? Saya tuh ngemis karena malas mikir. Terus kalau aku suruh mikir, gak jadi pengemis toh ya.